Bal, jadi gimana? Baksosnya tadi aman, lancar? Ya, alhamdulillah semua berjalan lancar, Bu. Ada matan dan ya, semua juga happy mengerjakannya. Alhamdulillah. Yes. Ada suara yang nangis gak sih? Iya, itu siapa yang nangis-nangis ya? Cek aja yuk. Yuk. Yaudah ya. Ibu! Astagfirullahaladzim. Ini ibu aku, Bang. Ibu aku gak mungkin bunuh diri. Ibu tahu dia akan sembuh. Ibu udah dapat donor ginjal. Ibu gak mungkin bunuh diri. Bapak, coba lo lihat, Pak. Itu di talinya ada bercak darah. Gue yakin ini ada yang gak benar, Bang. Yun, sekarang tenang dulu ya. Biar saya telepon polisi dulu. Ibu! 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 Ibu bangun! Ibu bangun, Bu! Ibu! 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 Ibu saya kenapa, Pak? Ini sangat tidak biasa. Kalau mayat tergantung, biasanya lidahnya terjulur keluar. Sedangkan pada jenazah Ibu Mariati tidak keluar. Saya juga ngerasa ada yang nggak benar, Pak. Coba Bapak lihat tuh. Di pengikat talinya ada picak darah. Jelas ini bukan kasus bunuh diri. Kami akan segera menyelidikinya. Dan jika kamu melihat sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan kepada kami. Siap. Baik, Pak. Kami dari Yayasan Nur Jana akan berusaha sebisa mungkin untuk membantu dalam proses penyelidikan ini, Pak. Terima kasih. Baik. Ibu mau operasi, Ibu bangun, Ibu mau sembuh. Ibu, jangan tinggalin Yuyun, Ibu. Ibu, Ibu kenapa tinggalin Yuyun, Bu? Ibu. Emang emak lo itu kan penyakitan, masih bunuh diri. Ngapain juga sih lo masih tanya? Jangan ngomong begitu. Ketahuan orang lagi berduka, lu ngomongnya kasar begitu. Ah, ini mulut-mulut gue, kenapa lo yang sewot sih? Lagi emang bener kan? Emaknya itu udah mati, bunuh diri. Kenapa lagi disewot sih, Pak? Itu tuh dose orang yang ngejolimin orang yang dimakamin. Begitu tuh, kena bala inti tuh. Ih, Pak Haji gimana sih ngomongnya seenaknya aja? Kami ini orang yang suka beribadah. Soleha, ngapain jahatin orang? Udah, tenang. Tenang ya. Hormati almarhumah yang sudah meninggal. Jangan buat keributan di sini. Paham? Dianya aja, Uzbek. Udah, aman lah, emang mall. Kita doain apa? Eh, udah doain aja tuh. Kalian ente kan? Yeah. Bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa rumah dijauhkan dari kita. Amin. Amin. Alhamdulillah, ini aku yang Alhamdulillah. Amin. Amin. Ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhumah. Amin. Terimalah amal ibadahnya dan tempatkanlah ia di sisimu ya Rabb. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Lihat deh, tangan aku
tuh sakit banget. Gara-gara ngegantung nih, si mayat di pohon. Sakit. Gila, kamu kemana ya? Kok nggak ada? Baru nyadar gua. Mungkin jatuh kali, Mbak, pas kita nyari-nyari mayat. Coba ingat-ingat lagi. Kayaknya aku duduk di sini nih kurang enak nih, Mak. Kenapa emang? Tuh, kan ada yang mesra-mesraan. Nah, kalau gitu, Mak, aku mau duduk di ayunan aja. Kenapa sih, Mak? Jangan duduk. Nanti ayunannya goyang-goyang sendiri. Mak, urusan mana yang namanya ayunan gak bergerak, Mak? Semua ayunan juga bergerak, Mak. Jangan ngomong-ngomong aku. Kalau ada orang. Lah iya kan Mak bilang tadi anginnya sembriwing gitu. Mungkin ke tiup sama angin goyang sendiri gitu. Mau duduk situ dulu ya. Enak nanti lo ngajarin. Ya Mak. Iya. Wiss. Mak, tapi benar itu gerak sendiri tadi ayunan. Ya ayunan ini gerak sendiri dari tadi. Ya emang gua ayunan dimana gua goyang. Ah, gayungan bagus begini. Bang, Mak, gua
jatuh ngejenggang begitu, Mak. Aduh. Lala, aku melihat mirip seperti hantu Mariati juga. Astagfirullahaladzim. Hah? Apaan tuh? Kok ada spray? Ya Allah. Ada orang malam-malam jemur spray. Ha! Aduh! Ya tadi, Yus. Medinya Bu Mariati lagi tuh. Yes, ternyata, Ma. Aduh. What is name? Kita berarti, ya? Ayo, Ma. Kita out of order. Ayo kita kabur. Lu ngapain tahan gua? Lu gak tau ini berat banget. Iya. Yuk, kabur yuk. Kak Reza, Kak Reza, kamu sini Kak Reza. Kak Reza, jangan kemana mana ya. Bu, ibu maaf, tapi kenapa ibu masih gentayangan dan masih menggunggu kita yang gak bersalah ya, Bu? Hilang. Ya Allah, Kak Reza. Udah. Kak Reza, tunggu deh. Kalau emang itu arwahnya Bu Mariati, berarti arwahnya Bu Mariati itu gentayangan dengan gak tenang. Apa mungkin karena kematiannya belum tertuntaskan kali ya? Bisa jadi sih. Tapi kok bisa ya? Dia gantung diri. Padahal kan dia udah terima donor ginjal. Iya, Kak. Oh ya, Kak. Besok pagi juga kan kita berdua disuruh beresin kamarnya. Ya mudah-mudahan kita di sana bisa nemuin petunjuk pembunuhan Bu Mariati ya. Iya, benar. Ya udah, kalau sekarang kita pulang yuk.